Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua tentang pentingnya mempersiapkan kekuatan. Kekuatan dari semua yang kita miliki. Kekuatan jasadiah, kekuatan fikriyah, juga kekuatan ruhani. Apalagi kemudian insyaallah di 2020 kita akan menghadapi event untuk menentukan pimpinan kita di masing-masing kabupaten, baik di Lombok Tengah maupun di Kodia, di Kota. Ada tiga hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua tentang bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi event di 2020, yaitu pemilu pilkada di Kabupaten Lombok Tengah dan juga di Kabupaten di Kota Mataram. Yang pertama, bahwa kekuatan utama kita, kekuatan utama dari Partai Keadilan Sejahtera atau menjadi modal utama kita adalah struktur yang militan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dari struktur, dari kader yang militan ini, kader pendukung yang hadir pada saat ini kita ingin tunjukkan bahwa kita memang memiliki militansi yang layak untuk kemudian menjemput kemenangan-kemenangan dakwah. Yang kedua, kekuatan kita adalah, atau modal utama Partai Dakwah ini adalah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala struktur yang solid, struktur yang kuat. Alhamdulillah, struktur kita di DPD lengkap, kemudian di DPC alhamdulillah di 12 kecamatan lengkap. Nanti insyaallah akan di absen masing-masing DPC berapa personilnya, sehingga kemudian kemenangan-kemenangan dakwah di DPC-DPC kita akan lebih cepat kita raih. Alhamdulillah juga hadir pada kesempatan ini adalah anggota dewan kita. Sudah hadir anggota dewan kita. Agar kemudian semua bersemangat untuk menyongsong kemenangan dakwah yang akan kita lakukan pada tahun 2020 ini. Dan yang ketiga, menjadi modal utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati-hati kita, kepada diri kita, untuk siap beramal jama'i, untuk siap bekerja sama dengan siapapun juga. Dalam event pilkada 2020 ini, tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung calon sendiri. Harus melakukan koalisi. Sehingga pertemuan kita, kegiatan kita kembara saat ini, memang diantaranya adalah untuk melatih kesiapan kita untuk bekerja sama. Untuk bekerja sama. Sehingga kemudian ketika semangat kerjasama ini untuk meraih sebuah tujuan yang sudah ditentukan itu sudah ada pada diri kita, insya Allah sekali lagi kemenangan-kemenangan dakwah itu tinggal kita raih saja. Tinggal kita raih insya Allah. Dan saat ini adalah saat yang tepat, bagus sekali untuk melatih sikap mental kita siap bekerja sama, insya Allah. Maka dengan tiga modal ini, tiga kekuatan utama ini, insya Allah sekali lagi perjuangan kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, apapun nanti yang ditugaskan oleh struktur kita, oleh instruktur kita dalam kegiatan ini, maka mari kita laksanakan, mari kita kerjakan dengan senang hati, dengan yang gembira, karena memang kemenangan dakwah itu harus kita raih dengan cara yang menyenangkan, yang membahagiakan. Insyaallah sekitar itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai amanat pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kemudian kegiatan kita pada saat ini terus kita bersemangat melaksanakannya dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.